Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arik Reveal Vlog kembali lagi di video baru. Ini ada tromol set VND Racing dan wheelwood buat Yamaha Mio series, kecuali Xeon, terus GT125, terus Mio M3. Itu beda tromol belakangnya. Ini diperuntukkan buat Mio Sporty generasi pertama, Mio Soul Carbu, Vino injeksi yang 115 bukan yang 125. Terus apa lagi ya? Ya pokoknya Matic Yamaha lah. Ini ada satu set tapi beda merek, karena yang ini dulu pas pesan ke sales adanya cuman yang belakang tok, ya udah tak ambil tok daripada nggak ada barang gitu loh. Terus yang ini pakai hubnya punya merek Wellgood nih. Ini tromol belakang Yamaha Mio, harganya segini, seperti ini kardusnya. Ini kardus yang lama, tahun berapa ya ini ambil? 2018, ya belum lama sih. Kita buka isinya. Ini yang model standar, bukan yang model truk. Kasihin dulu. Nah, kita buka isinya. Tromol VND Racing buat ini seperti ini. Ini. Nah, bentuknya besar sekali. Tebel. Polesan finishingnya bagus. Ini bukan di chrome ya, ini dipoles terus di clear. Ada logo VND Racingnya. Ini bahannya dari baja, dicetak langsung sama ini, sama tromol ke cetakannya, jadi solid dan kuat. Seperti ini bentuknya. Bentuknya mirip dengan yang ori, tapi ini bebutan berkontur biar kelihatan keceh. Terus yang depan pakai merek Wellgood. Ini yang lubang piringan cakram 4 seperti ini. Ini satu paket dengan yang ini, tapi ini saya jual dengan kepisah, enggak satu set. Seperti ini tromolnya. Ini agak tipis. Ini made in China. Ya, seperti ini. Ini ada kodenya buat kode produksi. Seperti ini satu set saya jual dengan harga masing-masing ini 155, dan yang tadi yang belakang di tempat kerja saya dengan dijual dengan harga ini 338. Untuk jari-jarinya, kalau yang ring 14, yang ring 14 khusus buat Mio ya, itu kita pakai ukuran. Untuk yang ring 14 kita gunakan jari-jari ini, berhubung di toko ada merek Wellgood juga, saya contohkan pakai merek Wellgood aja.
jari-jarinya ukuran segini. Ini yang belakang. Untuk ring 14 pakainya ini. Dicatat ya. 089 ini. Size-nya 9x89. Ini buat yang belakang. Karo ring 14. Terus yang depan pakainya adalah ini. Pakai 130. Bukan yang ini. Nah, ini pakainya 130 yang depan buat ring 14. Seperti ini. Jadi diingat-ingat ya, kalau ring 14 itu yang depan 130, yang belakang ini 089x9 chrome. Nih. Terus kalau yang kalian mau pakai ring 17, pakainya ini. Bentar. Untuk yang depan kalian beli ke toko aksesoris langganan kalian yang ukuran segini. 9x164. Nah, ini untuk yang depan ring 17. Pakainya ini. Terus untuk yang belakang ring 17 juga pakainya ini. Ini khusus ini. Tidak bisa pakai yang lain. Ini ukurannya segini, 120x9 chrome. Nih. Ini untuk yang ring 17. So, sekian dulu review Tromol VND Racing dan Wilwood serta jari-jari yang harus kalian pakai untuk ring 14 dan ring 17. Semoga bisa membantu kalian yang memiliki kendaraan matic Yamaha, khususnya untuk Mio series selain Xeon, karena yang Xeon beda sendiri di sininya. Ini lebih besar, sama kayak di Honda Vario sama di Honda Vario 125 itu beda. See you the next video, hati-hati di jalan. Sampai jumpa di video berikutnya. Kasih saran dong, video apa yang harus saya buat nanti. See you, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Semangat Indonesia.